Sekarang UMNO tiba-tiba menjadi orang yang mempertahankan nasib orang Melayu, yang mempertahankan agama, yang juga membagi warning kepada semua kaum-kaum bukan Islam, orang bukan Melayu, jangan cabar hak, jangan cabar keistimewaan orang Melayu. Saya ingin nyatakan di sini, kami dari Pakatan Rakyat jelas dalam tanggungjawab kita, jelas dalam prinsip kita. Kita menjunjung tinggi perlembagaan dan hak-hak yang dikandung dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kita tidak pernah mempersoalkan kedudukan Islam dalam perlembagaan negara kita. Kita tidak pernah mencabar kedudukan istimewa kaum bumi putera di Malaysia. Yang kita mencabar, yang kita mempersoalkan adalah pelaksanaan yang menindas rakyat, yang berunsur diskriminasi, yang memainkan sikap perkauman ini untuk mendapatkan undi, yang memainkan isu agama untuk menghina orang lain, untuk memperbodohkan rakyat Malaysia. Itu yang kita menentang. Sekarang ada hero yang sanggup hunus keris untuk menjagakan kepentingan orang Melayu. Ya, saya tabik kalau you berani. Tapi mereka buat apa? Mereka berani, berani lawan kapal asing yang duduk atas kerusi roda. Ya, kalau kita tak setuju dengan hujah kapal asing, mari masuk parlimen bahas dengan kapal asing. Tak berani pula. Kapal asing boleh ucap mengikut undang-undang. Kita tak setuju, kita masuk parlimen. Boleh bahas. Tak setuju, tak apa. Tapi kita gentleman. Yang tak gentleman, yang nak jadi hero, bawa something ke parlimen. Gempur parlimen. Nak jumpa kapal asing yang duduk atas kerusi roda, nak tolak. Itu bukan cara yang berani. Yang kita juga mempersoalkan, mengapa double standard? Ada something masuk parlimen, tak ada tangkapan. Mereka dibenarkan keluar secara selamat. Sehingga hari ini tidak ada seorang Samseng ditangkap, tidak ada dakwaan. Tapi dulu masih ingat, saya mesti ingat lah, sebab saya pernah bawa memorandum sebelum saya menjadi ahli parlimen. Pergi ke parlimen nak serah memorandum, desak supaya pilihan raya kita bersih, supaya kita adakan pilihan raya yang adil. Kita nak masuk parlimen ditangkap. Cepat-cepat boleh tangkap. Sekarang orang yang membuat huru-hara dalam parlimen tak ada tangkapan. Ini double standard. Bukan sekali saya ditangkap, banyak kali saya ditangkap. Setiap kali nak pergi parlimen ditangkap, pergi istana ditangkap, pergi mana-mana pun kena tangkap. Tapi pemuda UMNO boleh membuat kacau bilau di merata tempat, tak ditangkap. Buat laporan polis terhadap MB Perak, terhadap speaker Perak, terhadap kapal asing, beratusan laporan polis dibuat seluruh negara, tidak ada masalah. Tapi kalau Hindraf nak buat laporan polis, datang dengan FIU nak tembak. Kalau orang-orang dari pembangkang nak buat laporan polis, ditangkap pula. Ini double standard yang kita rasa negara kita dalam keadaan yang krisis, kritikal. Kita harus ubah kerana sikap yang double standard ini.